Duel tim papan atas Liga Arab Saudi terjadi saat Al Ittihad bertemu Al Nassr. Dalam laga ini, Al Ittihad sukses menumbangkan Cristiano Ronaldo CS sekaligus menggusur Al Nassr dari puncak klasemen Liga Arab Saudi. Big match Al Ittihad kontra Al Nassr terjadi pada pekan ke-20 Liga Arab Saudi. Pertarungan ini digelar di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat 10 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Al Ittihad memenangi laga lewat skor 1-0 berkat gol tunggal Romarinho pada menit ke-80. Dalam laga ini, mega bintang Cristiano Ronaldo tampil starter bersama Al Nassr. Pemain Portugal itu menjadi ujung tombak serangan dan mengenakan ban kapten tim. Al Nassr nyaris nyetak gol pada menit ke-7. Bola tandukan Abdullah Al-Amri masih bisa diselamatkan kiper Al Ittihad Marcelo Grehe. Ronaldo membuat peluang emas 3 menit sebelum turun minum. CR7 menandu umpan silang Abdul Majid Al-Sulaihim tapi bola bisa diblok keluar barisan pertahanan Al Ittihad. Itu menjadi peluang terakhir Al Nassr di babak pertama. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Al Nassr tak mengendurkan serangan. Peluang apik tercipta menit ke-57 tembakan jarak jauh Al Sulaihim kembali bisa digagalkan kiper Al Ittihad Grehe. Al Ittihad balik mengancam 7 menit berselang. Kali ini bola sepakan kaki kanan Romarinho dapat dibendung penjaga gawang Al Nassr Nawaf Al Akidi. Barulah 10 menit menjelang waktu normal usai, petaka menghampiri Al Nassr. Romarinho sukses membobol gawang Al Nassr lewat tembakan di kotak penalti memanfaatkan assist Ahmed Shaarawy. Ronaldo CS mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada tapi usaha mereka tak membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk Al Ittihad bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Al Ittihad naik ke puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi menggeser Al Nassr. Pasukan Nuno Espirito Santo mengoleksi 47 poin unggul 1 angka dari The Global Club Al Nassr. Kekalahan ini juga membuat Cristiano Ronaldo gagal meneruskan tren apik setelah sebelumnya rutin bikin hat-trick dan assist. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.